Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Cot, cot, cot. Gojek, we lost. Halo guys, balik lagi sama di Kelvin Gimang. Kali ini agak sedikit berbeda karena apa guys? Karena kita bukan bahas magic chest ya, tapi ini mungkin masih ada related sedikit ya. Ini mode baru ya, mode baru masih ada di Japan Server. Namanya ini modenya Arena. Tapi gua nggak tahu ini modenya bakal lama atau hanya sementara. Tapi di sini guys ya, ini mode ini kita bisa pakai commander yang ada di Magic Chest. Dan ya, keuntungannya kita main ini, kita bisa naikin level commander kita. Jadi contohnya nih, commander gua Eva ini masih bintang 1, ini di Advanced Server ya guys ya. Nah, dan ini XP-nya adalah 92/600. Nanti ketika gua main ini, XP ini bakal bertambah guys ya. Ini kita bisa pilih commander sesuai yang kita mau, yang kita punya, yang udah kita punya di Magic Chest juga yang bisa kita pakai ya. Tapi sama kali skillnya nggak ada perubahan karena ini skillnya cuma satu, baron ya, nggak ada skill lain. Jadi kita bisa manfaatin ini buat naikin level commander magic chest kita. Jadi salah satu cara buat naikin level commander adalah kita memainkan ini di magic chest, atau enggak kita langsung bisa beli skinnya, itu bisa langsung full guys, cara cepatnya, cara sultan ya. Kalian bisa langsung beli skin commandernya, otomatis auto langsung level 3. Tapi kalau kalian misalnya free player, kalian nggak masalah, kalian masih bisa mainin di magic chest, atau enggak kalian sekarang juga bisa mainin di area. Misalnya kalian nggak suka skill 1 atau skill 2 nya tapi kalian mau pakai langsung skill 3, ya kalian bisa langsung aja main mainin di magic chestnya pakai skill 1 atau skill 2 nya dulu sementara. Atau kalian kalau nggak mau pakai sama sekali, kalian bisa cobain ini di arena, ntar juga bakal nambah XP commandernya guys ya. Nah, ini gamenya kayak gimana sih? Ini gamenya bisa dibilang hampir sama seperti Clash Royale kalau nggak salah ya. Game ini hampir sama Clash Royale. Di sini ada deck-deck kita juga. Ini deck-deck ini bisa kita pasang, kita mau pakai deck apa aja koleksinya ya yang udah kita punya. Dan ini kita bisa ngegacha juga guys ya. Ini kita pakai summoning orb. Nah, ini buat ngegacha kita bisa gacha pakai diamond, atau enggak kita bisa gacha pakai battle point ya. Ini gua bakal gua contohin aja. Gua misalnya contoh gacha pakai battle point gitu guys ya. Cuma gua gak mau gacha banyak-banyak di sini karena ini ada server boy ya. Jadi kita dapat ginian guys ya. Crap. Nah, udah beginian nih. Ini masing-masing ini kalau kita makin banyak gacha, makin levelannya bakal makin tinggi ya. Ini Uranus nih. Uranus nih. Wah, apa nih? Hero Legend ya? Wah, coba-coba kita lihat di deck ya, guys. Ya, kita dapat Uranus tadi nih. Uranus ini termasuk jenis hero-nya uncommon doang, coy. Gua kira hero ini ya. Yang hero epic ini Karina guys ya, rare. Ini Karina termasuk rare, jadi ada banyak jenisnya ya. Ini ada Estes segala macem ya. Nanti kita bisa pilih aja. Tapi sekarang gua nggak mau fokus gitu. Kita coba bakal main biasa aja. Gua bakal contohin kalau ini tuh bisa naikin commander. Ingat ya, XP commander tuh sekarang 92 ya. Kita lihat berapa naiknya. Langsung aja karena ini gamenya cepet banget guys ya. Buat iseng-iseng kayak cuma nunggu 2 menit 3 menit nih kayak udah kelar gitu gamenya guys. Mungkin kalau dulu kalian pernah main Clash Royale, kalian pasti familiar sama gameplay kayak gini guys. Loh, ini gambarnya Benny padahal tadi pakai Eva ya guys ya. Masih error biasa ya. Nah, ini kayak gini nih boy ya. Ini di bawah ini ada kayak mana kita. Masing-masing hero ini kayak pakai mana 3, 2, 4 gitu loh guys. Nah, ini kita tunggu agak bentar. Ini kita tinggal drag aja ke sini misalnya, terus drag lagi ya, ini drag lagi gitu. Nah, ntar pasukan kita bakal menyerang tower mereka gitu. Nah, ini yang harga 3 ini spell gitu guys ya. Loh, musuhnya nggak ngeluarin apa-apa coy, nggak ngeluarin hero apa-apa nih musuhnya nih. Elek coy, menghubungkan kembali, silahkan tunggu cocote pinggu 120 rupanya ya. Aduh, ini kenapa begini coy. Aduh, ngelek-ngelek guys, ngelek. Aduh, udah kecret semua ya. Nge-lag ya. Kita bisa taruh lagi. Ini musuhnya AFK apa gimana, boy? Wah, ini nge-lag sih. Ini nge-lag sih, guys ya. Aduh, gua nggak ngerti, coy. Ini nge-lag banget loh. Sampai gua nggak tahu nih gua naruh hero apa belum, coy. Wah, 283 dong ping gua, goblok, goblok. Pertarungan semakin memanas. Ini gimana, coy? Gua nggak bisa naruh hero. Nah, kita bisa naruh hero, guys ya. Oke, ini kita bisa hancurin ini, guys. Nah, ini kita bisa pakai Ravella. Aduh lah, ini gua naruh apa kagak sih? Ya Allah, ini parah banget guys, nge-lag guys. Tolong, tolong, ini kita nge-lag banget guys. Aduh, kita kalah dong. Aduh, kalah gagal nge-lag bajingan. Cocote. Aduh,
pertama kali kita nyontohin malah nge-lag banget gini guys ya, tapi nggak apa-apa. Oke, nanti kita coba lagi ya. XP Commander plus 6 ya, dari 92 naik 6 ke 98, tapi naiknya kecil banget karena kita kalah guys ya. Oke, kita bakal coba main lagi. Ya mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Tadi nge-lag banget gua sampai nggak tahu itu hero-nya udah gua taruh apa belum gitu. Musuhnya pun nggak kelihatan naruh hero, tahu-tahu udah di depan benteng kita gitu, cok. Tapi kalian lihat kan ya, ini game-nya tuh benar-benar cepet banget ya, kayak cuma 2 menit aja udah kelar, coy. Oke. Nih, mudah-mudahan gak nge-lag lagi guys ya. Kita taruh hero kita. Aduh, kenapa menghubungkan kembali lagi, anjing, anjing, anjing. Dulu lagi nonton bokep ya. Nge-lag banget, cok. Jadi kita pasang dulu guys ya. Ini kita bisa buat ngeledakin dia nih. Ceprot. Aduh, menghubungkan kembali lah, anjing, anjing. Oke guys ya, ini kita parah banget lag-nya. Menghubungkan kembali terus, anjir, anjir. Wah, ini parah sih guys, ini parah sih. Ah, lu gak ngerti lagi lah gue ini udah pasang apa belum, cocok. Gak bisa ditaro lah, bangke, bangke. Bangke, bangke. Aduh, ini udah Karina lagi, anjir. Cocote, menghubungkan kembali, cocok. Aduh, ini parah banget sih guys. Ya Allah, nge-lag lagi guys. Ini parah banget loh. XP nambah lagi 6 ya guys ya. Cepet banget ya, 6 ya. Game itu cuma semenit, karena kita kalah ya. Coba-coba bentar, ini nih, internet gue lagi gak beres guys. Masa nge-lag gitu loh. Oke, ini harusnya sinyalnya udah gue tes ini guys ya. Sinyalnya harusnya tidak masalah guys. Tapi di sini masih merah sih. Sinyal gua masih ping gua 301 loh. Oh, di sini juga ternyata kita ini guys ya. Kita bisa dapat battle point tuh ya, bisa battle point dan kartu gitu. Ini ada hadiah-hadiahnya. Oh, ini entar kalau udah naik ke elite entar ada kebuka lagi guys, Estes. Entar master ada hero lagi nih, Argus. Terus macam-macam lah guys ya, Mia, Hayabusa sampai ke legend. Berarti ini ada tier-tiernya, kemungkinan ini bakal bertahan lama juga guys. Kita bakal coba main agak serius kalau udah keluar di luarnya saya ya, soalnya di sini gue miskin banget, coy. Kita coba sekali lagi guys ya, mudah-mudahan nggak nge-lag nih. Kalau emang ini nge-lag lagi ya, ya udahlah guys ya, berarti emang ini bajingan, cok. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue udah ngasih tahu info buat kalian ya, jadi next time kalian udah tahu nih arena ini apa ya. Oke, ini pinggul masih nge-lag guys ya. Pinggul sepertinya masih nge-lag tuh kan, masih 120 ya, udahlah ya. Kalah juga tidak masalah guys. I don't care, mother father. Aduh, intinya gini game kayak Clash Royale lah guys ya. Tuh, anjing udah menang, cok. Aduh, kebalik layar gua. Udah menang, cok. Oh, kalau menang ini plusnya 12 guys ya. XP commander-nya plusnya 12. Tapi kalian lihat ini nggak nyampe semenit, anjing, maininnya. Sumpah ini game cepet banget, cok. Laman gua ngoceh buat promosi dibanding gua main game ini, sumpah. Gak bohong, cok. Ya kalian bayangin ya, kalian dengan main game ini semenit, kalian naikin 12-12. Kalau kalian main Magic Chess itu sekitar naiknya 40 itu kalau kalian juara 1 guys ya. Kalau kalian juara 1 naik SP Commander sekitar 40 apa 60, gue lupa. Cuma dengan kalian main ini, kalian main semenit doang, ngabisin waktu semenit, kalian bisa naikin dengan cara kalian main arena ini buat naikin XP Commander. Ini kalian cuma butuh waktu 1 menit, kalian bisa naikin 12 XP Commander. Aduh TikTok nih, aduh banyak banget TikTok nih guys ya. Jangan lupa follow TikTok gue juga, Kelvin.Alfiando. Ya jadi kalau misalnya nanti kalian mau naikin XP Commander, kalian bisa pakai mode ini buat naikin XP Commander. Ini sumpah lebih cepat dibandingin kalian mainin Magic Chess pakai Commander yang kalian mau naikin levelnya ya. Itu lama ya udah pasti, karena satu game Magic Chess tuh bisa sampai 20 menit lebih ya. Kalau ini dengan 20 menit kalian bisa main sampai 20 game. 20 game itu kalian artinya bisa naik sampai 200 guys ya. Bisa sampai 4 sampai 5 kali lipat XP yang kalian dapetin di mode ini dibanding kalian di mode Magic Chess buat naikin level Commander ya. Oke, ya semoga ya ini infonya berguna buat kalian. Jangan lupa di-like ya, karena gue pasti bakal selalu kasih info-info menarik buat kalian, update-update terbaru ya, apalagi combo-combo Magic Chess. Makanya jangan ragu lagi buat ya follow TikTok gue juga. Pipun tuh TikToknya. Oke, ya udah guys ya, segitu aja video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming. Okay guys, jadi balik lagi sama X7 Bau Kaki di sini. Buat